Mungkin kalian pernah melihat adegan di film di mana seseorang dibekukan atau ditempatkan dalam keadaan cryosleep, lalu dicairkan beberapa waktu kemudian tanpa penuaan atau efek yang lainnya. Terkadang hal ini terjadi dengan sengaja, seperti seseorang dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau secara tidak sengaja seperti membeku di gletser. Check this out. Ilmu di balik ini benar-benar ada, dan penerapan praktik ini dikenal sebagai kryonik. Ini merupakan satu teknik yang digunakan untuk menyimpan tubuh seseorang pada suhu yang sangat rendah dengan harapan bisa menghidupkannya suatu hari nanti. Teknik ini sedang dilakukan hari ini, tetapi teknologi ini masih dalam tahap awal. Harapan dari praktik ini adalah jika seseorang meninggal karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan pada saat ini, mereka bisa dibekukan dan kemudian dihidupkan kembali di masa depan ketika obatnya telah ditemukan. Untuk mereka yang ingin dibekukan secara kriogenik, harus dinyatakan mati secara hukum, artinya jantungnya telah berhenti berdetak. Tapi jika seseorang itu telah disahkan mati, bagaimana mereka bisa dihidupkan kembali? Menurut perusahaan yang melakukan prosedur ini, dipastikan mati tidak sama dengan mati total. Mereka mengklaim jika mati total adalah titik di mana semua fungsi otak berhenti. Perusahaan ini juga mengklaim jika perbedaannya didasarkan pada fakta jika beberapa fungsi sel otak tetap ada bahkan ketika jantung berhenti berdetak. Kryonik bisa mempertahankan beberapa fungsi sel, itu menurut teori mereka, sehingga orang itu bisa dihidupkan kembali di kemudian hari. Setelah jantung kalian berhenti berdetak dan kalian dinyatakan meninggal, perusahaan itu akan mengambil alih tubuh kalian. Mereka akan segera memulai prosesnya. Mereka akan menstabilkan tubuh kalian dan memasok oksigen dan darah yang cukup ke otak kalian untuk mempertahankan fungsi minimal sampai kalian bisa dibawa ke fasilitas penyimpanan kryonik. Tubuh kalian akan dikemas dalam es dan disuntik dengan antikoagulan untuk mencegah darah kalian membeku selama perjalanan. Tim medis dari mereka siap menunggu kedatangan jenazah kalian di fasilitas kryonik. Setelah kalian masuk ke fasilitas itu, pembekuan yang sebenarnya akan dimulai. Cara cepat dan mudah untuk mendinginkan tubuh kalian adalah memasukkan banyak nitrogen cair. Dan sudah tentu ini boleh dilakukan, dan walaupun kalian akan membeku, tapi sel-sel dalam badan kalian akan hancur dan kemudian mati. Ketika air membeku, itu akan mengembang, karena sebagian besar sel terdiri dari air. Pembekuan memperluas benda di dalamnya yang merusak dinding sel dan kemudian mati. Perusahaan kryonik harus membuang dan mengganti air ini dengan sesuatu yang dikenal sebagai krioprotektan, seperti anti beku. Campuran berbasis gliserol ini melindungi jaringan organ kalian dengan mencegah pembekuan kristal es. Proses ini disebut vitrifikasi dan memungkinkan sel hidup selama periode beku kalian. Setelah proses vitrifikasi, tubuh kalian didinginkan dengan es kering sampai minus 130 derajat Celcius. Setelah pra-pendinginan ini, saatnya memasukkan tubuh kalian ke dalam wadah tersendiri yang akan ditempatkan di tangki logam berisi nitrogen cair. Proses ini akan membuat badan kalian sejuk sampai suhu sekitar minus 196 derajat Celcius. Perusahaan ini sangat mahal untuk menjaga seluruh tubuh kalian tetap beku. Jika kalian optimis tetapi tidak memiliki cukup uang, kalian bisa melestarikan otak kalian dengan opsi yang disebut neurospensi. Perusahaan ini berharap teknologi masa depan akan memungkinkan mereka untuk mengkloning atau meregenerasi bagian tubuh lainnya. Banyak kritikus mengatakan jika perusahaan ini hanya mendapatkan untung dari pelanggan yang menginginkan kehidupan abadi yang tidak akan pernah berhasil. Faktanya, para ilmuwan yang melakukan prosedur ini mengatakan jika sejauh ini mereka belum berhasil menghidupkan kembali siapapun. Tantangan terakhir adalah jika proses pemanasan tidak dilakukan dengan kecepatan dan suhu yang tepat, sel bisa membentuk kristal es dan kemudian akan pecah. Meskipun belum ada manusia yang telah menjalani cryonics, beberapa organisme hidup bisa dan berhasil dihidupkan kembali dari kematian atau mendekati kematian. Ahli bedah syaraf sering menggunakan proses pendinginan tubuh pasien sehingga mereka bisa membedah aneurisma tanpa merusak atau memecah pembuluh darah di sekitarnya. Embrio manusia yang dibekukan dan kemudian ditanam dalam uterus akan membesar sempurna menjadi manusia normal.
Beberapa katak atau amfibi lain memiliki protein yang diproduksi di sel mereka yang berfungsi sebagai antibeku alami yang bisa melindungi hewan ini jika membeku sepenuhnya. Kraiobiologis berharap nanoteknologi bisa membuat manusia untuk hidup kembali menjadi kenyataan. Nanoteknologi bisa menggunakan mesin mikroskopis untuk memanipulasi atom tunggal atau membangun atau memperbaiki hampir semua hal, termasuk sel dan jaringan manusia. Mereka berharap suatu saat, nanoteknologi tidak hanya akan memperbaiki kerusakan sel akibat proses pembekuan, tetapi juga kerusakan akibat penuaan dan penyakit. Beberapa kraiobiologis telah memprediksikan jika resusitasi kraionik manusia pertama yang berhasil bisa terjadi paling cepat tahun 2045. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.